sebenarnya kan kadang-kadang itu gue pengen gitu ya punya kayak tools RF, terus gue juga pengen punya tools MOS untuk ngecekin cek backlink kompetitor. Ya kalau misalnya MOS nyari yang jualan MOS di mana gitu kan. Terus kalau misalnya untuk RF, RF itu kan dia $7 per minggu, maksudnya tiap minggu gue harus ngeluarin 100.000 gitu cuma buat ngeliatin backlink orang gitu. Gue pengen ada tools gratis tapi tidak kelihatan gratisan banget gitu, tidak kelihatan murahan banget. Ada nggak sih? Sebenarnya ada. Ada. Lo tinggal masuk ke Bing Webmaster, ini adalah salah satu tool dia punya tools yang bisa lo pakai untuk ngecek backlink kompetitor maupun backlink lo. Cuman kekurangannya dari Bing Webmaster tools ini, crawl botnya itu agak lemot, tidak seperti Google. Ya kemungkinan memang servernya dialokasikan buat Microsoft kan, dia tidak terlalu fokus di searching engine. Tapi kalau melihat Google mulai banyak bermasalah, apa seperti kemarin kita harus bayar pajak segala macam. Di Amerika emang Google banyak sekali masalah. Kayaknya ke depan ini saingan terberatnya Bing. Dia mulai bangkit lagi dan dia udah mulai ngasih free toolsnya juga lumayan bagus. Jadi mulai kita berpikir untuk pindah ya, mulai mempersiapkan diri, mulai ngeranking juga di Bing. Caranya gampang banget, tinggal masuk gini. Kalau mau rubah bahasa Indonesia. Mana Indonesia teh? Apa nggak diakuin lagi? Ya Microsoft kemarin kan lo tau sendiri kan, yang survei netizen Indonesia paling sekarang nggak ada nih versi Indonesia yang kemana dia nih? Ngambek kayaknya, baperan kayaknya Bill Gates-nya nih. Sudahlah, bahasa Melayu ada, kan kampret bahasa Indonesia nggak dikasih. Bener baperan kayaknya nih. Udahlah kita langsung sign-in aja menggunakan Google. Gitu. Nah, penampakannya tuh seperti ini guys. Yeah. Kalau lu udah pernah verified di Bing yang model yang dulu, pasti udah langsung bentuknya kayak seperti ini. Oke, seperti ini. Nah ini menu-menunya, ada home, ada search performance, sama seperti Google Webmaster. Terus juga ada URL inspection. Nah URL inspect ini kalau misalnya bermasalah tinggal sini, site explorer. Ini impresi, penampakannya bagus sih kalau teman-teman lihat, simple. Sitemap juga ada, oke, 1001, bla bla bla. Warning, acukan aja karena kita ini bloknya mengacu untuk ke Google. Kalau ini kan Bing dia punya standar sendiri, acukan aja. Nah ini. Kebanyakan kalau misalnya lu baru bikin, lu cuma dapat kota itu 10. Kalau gua itu kota gua itu 10.000. Beda kan? Gua kasih liat punya gua ya. Ini punya gua 10.000. Karena mungkin udah lama ya, gua daftar sebelum dia mode Bing yang baru. Tapi kalau yang Bing yang baru tuh cuma dapat 10 kota left-nya lu tuh. Kotanya ini adalah untuk indeks perharinya dia cuma 10. Kalau gua bisa sampai 10.000. Yang paling menarik yang di sini di bagian SEO-nya. Di sini ada backlink, ada keyword research, ada SEO report dan ada site scan. Kita coba misalnya dari site scan dulu. Seperti ini bla bla bla, tinggal start new scan sama seperti di RF juga ada, di Semrush juga ada. SEO report ini juga sama, ini bisa pakai SEO check up yang online. Di Semrush juga ada, di RF juga ada, di Bing juga ada. Dan ini gratis. Kalau Semrush, RF harus bayar, kalau ini enggak. Ini seperti ini, deskripsi is too long dan ini multiple H1 karena gue ini arahnya ke Google, gue biarin aja. Kalau di Bing dia enggak mau terima.
H1 harus dihapus, yang judul di dalam artikel itu. Nah, ini yang paling mungkin paling enak bisa dipakai sama lu. Misalnya gue pengen ngecek backlinknya, backlink orang ya. Ini kan backlink gue. Kalau gue pengen ngecek backlink orang, gue tinggal di sini. Di similar site-nya lo klik aja. Bentuknya seperti ini. Ini adalah punya gue. Ya kan? Gue pengen ngecek nih punya orang gitu. Misalnya gue ambil sampling di sini, tinggal masukin URL. Misalnya gue mau panduan IM deh. Panduan IM, karena panduan IM paling banyak kan. Panduanim.com. Kasih https biar muncul semua. Oke. Kita klik add. Ini adalah perbandingan antara backlink dia dan backlink gua termasuk anchor text-nya. Ini Drake. Anchor text yang gua gunakan anchor text dia menggunakan adalah panduan IM bla bla bla, dan ini panduan IM, dan ini Drake. Lu bisa lihat perbandingannya. Blogspot-nya dia punya backlink sekitar segini, WordPress-nya dia lebih banyak, gue cuma 700, gue nggak ada malahan. Ya pantas kuat lah, ada Kaskus, Kekitaan, Inusa, bla bla bla. Ini adalah perbandingan, jadi lu bisa nanti compare antara blog lu dengan blog kompetitor. Untuk blog-blog pemula yang masih baru tuh, yang bermain di low kompetisi atau di medium kompetisi, keyword-keywordnya pakai gini, perbandingan seperti ini tuh gampang. Jadi lo nanti bisa ngeliat, oh dia backlinknya di situ, lo nanti tinggal ikutin. Ya kan, lo tinggal modifikasi atau lo ikutin aja, lo tiru, gak apa-apa, kan, tidak masalah. Sama seperti gaya rambut aja, kalau gua hari ini gondrong, lo boleh juga pakai gondrong kan, gak ada yang larang kan. Seperti itu, oke. Lo kalau mau lihat secara full, nanti tinggal ini view detail report, semuanya muncul seperti itu, panduan yang bla bla bla, ini anchor text yang digunakan. Nah misalnya kalau lu cek di Google search, misalnya lu menggunakan keyword sama dia kompetitor, misalnya belajar SEO, dia juga belajar SEO, nanti lu tinggal bisa lihat di sini perbandingannya, anchor textnya berapa banyak jumlahnya dia. Gua untuk HTML parse gua mulu sampai 20.000, dia untuk panduan IM sampai 1.6 ribu. Tapi ini kan beda ya. Gua sama dia tidak ada bersinggungan di keyword, nggak ada. Nah, lo nanti tinggal cari lawan lo yang bersinggungan. Kalau lo mau ngecek antara anchor dan keywordnya dan backlinknya maksud gue, seperti ini kalau mau perbandingan. Tapi kalau misalnya gue nggak pengen perbandingan, gue pengen ngecek aja backlink orang. Tapi tanpa gue harus menggunakan aref maupun mos, gue tinggal matikan aja yang Drake, closing seperti itu. Maka yang muncul di sini di bawah ini semua ini adalah punyanya panduan IM, ya. Referring domain, terus anchor text sekian dapatnya. Lalu nanti tinggal view detail report, ya, seperti ini. Ini adalah backlink beliau. Nah, cuman di sini kekurangannya dia tidak menunjukkan yang namanya authority, ya, domain authority atau domain rating, dia nggak pakai petunjuk seperti itu. Sementara blogger pemula seneng banget tuh kalau ngeliat angka tuh. Iya, sama seperti anak kecil kalau dikasih permen yang warna-warni gitu, seneng aja gitu lihat yang warna-warni. Padahal nggak tahu itu pakai borak. Ya, ini ada semua backlinknya seperti lo lihat. Lo bisa lihat sampai semua full. Nah, kalau misalnya di tools gratis yang lain, lo kan kita nggak bisa lihat full ya. Kalau di sini lo bisa lihat full, tinggal di sini geser-geser aja, di sampai 499 ini bisa lo lihat semuanya backlink dia. Oh, seperti itu ya bang, ya seperti itu. Kalau mau lihat anchor text-nya juga sama, ini kan top referring domainnya. Anchor text-nya juga lu bisa lihat, mana anchor text-nya nih? Ini anchor text-nya, lu bisa lihat pemakaiannya. Ya, anchor text seperti gue udah bahas di video-video gue yang rahasia-rahasia pakar SEO maupun rahasia backlink. Anchor text itu, itulah rahasianya di situ, ya.
Gak ada orang pengen Anchor Text isinya satu pengen ngeranking di nomor satu. Gak ada. Gak ada. Panduan IM yang sudah menjadi panduan umum buku 1 juta umatnya blogger. Lo lihat Anchor Text-nya ya. Untuk kata misalnya panduan IM, dia mengamankan sampai 364. Untuk SEO di sampai 310. Lu mau ngelewatin beliau? Bikinlah 410. Tapi abis itu perbandingan lagi nanti di backlinknya. Lebih kuat mana dia malu. Nah, biasanya pakai PPR. Berjualan online tuh lihat ya. Jadi kalau ada bilang ah jangan pakai Anchor Text bahaya. Iyain aja daripada berantem iyain aja. Tapi lu bisa lihat sendiri ya. Seperti itu. Nah ini salah satu fungsi dan kegunaan dari Microsoft Webmaster Bing yang terbaru seperti ini. Kata gue sih lumayan bagus, bagus banget. Bisa sampai 100 kan, ada 500 kan Anchor Text-nya. Seperti itu, kita balik dulu yang ke pertama. Ini yang paling terendah ya. 1-1-1 yang paling tertingginya seperti itu. Tinggal dimainkan aja nih. Seperti itu. Kalau mau lihat yang paling dasar, mungkin yang paling terbaru, artikelnya belum ditambahin Anchor Text-nya. Ini berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Kalau lu mau lihat yang paling gede, lu tinggal dimainkan aja kursornya di sini. Referring domain juga sama. Lu tinggal mainkan aja kursor. Naik, cuma satu. Ini paling banyak. Seperti itu. Kalau lu misalnya pengen, gue pengen cek yang lain lagi deh. Ya, bisa, tinggal tambah aja. Nampakan dari Tribun. Yang ini perbandingan antara IM dan Tribun kan. Gue cuma pengen lihat backlink dari Tribun. Tutup aja, close. Terus habis itu lu remove aja. Maka yang muncul semua adalah backlink dari Tribun. Oke. Seperti ini. Tapi setidak-tidaknya minimal lu bisa ngelihat kan ini seperti ini backlink. asiar.gov.au lu dapat kan. Bisa nge-backlink di sana? Bisa. Tinggal klik aja. Tuh ya. Tinggal di klik. Tinggal klik aja gitu. Backlinknya apa sih? Ya, siapa tahu gue bisa tanam backlink di sana. Iya. Iya kan? Enggak, udah mah gratis. Gampang lagi makanya. Enak lah, minimal lu punya lah punya tools untuk cek backlink yang semisal seperti mirip dengan Ahrefs, tapi ini versi light-nya, versi yang mininya, karena dia tidak sampai ratusan ribu, dia cuma ngambil yang top-topnya aja, top referring-nya, top anchor text-nya yang diambil, tapi yang kecil-kecilnya kayaknya enggak. Seperti itu. Terus yang di bawahnya adalah masalah konfigurasi. Ini adalah crawl control. Lo sesuaikan aja time zone-nya, lo pilih waktu. Gue di sini gue pilih Hanoi Jakarta, gue pilih waktu Jakarta. Jadi di crawl sama bot Bing sesuai dengan waktu kita. Kalau lo nggak atur di sini, maka dia akan sesuaikan dengan waktu di Amerika. Jadi lo nanti akan minus one. Jadi datanya nggak real. Terus ada blok URL, misalnya lu pengen artikel lu nggak nampil di bing.com, masukin di sini. Terus ini adalah tool dan enhancement, ini ada robot text. Ini adalah robot text tester di sini. Ini adalah robot text gue dan clear and clean, tidak ada bermasalah. Ini verify Bing bot. Terus ini ada user management, gak usah lagi sama aja. Isinya tuh verifikasi tag yang biasa ditaruh di edit HTML. Dan yang terakhir ini adalah Microsoft Clarity. Microsoft Clarity ini dia sama seperti Google Analytics. Makanya kata gue dia lagi benar-benar lagi nge-build, lagi ngebangun Bing-nya, kayaknya mau diseriusin. Mungkin dia pengen bersaing dengan Google kali ya. Seperti ini. Dan ini nanti juga bisa lo konekin dengan Google Analytics. Tinggal go to Clarity. Namanya Clarity. Tinggal seperti itu penampakannya. Tapi ini masih bentuknya beta ya. Dia belum
bentuk dari analitiknya Bing Webmaster seperti ini, saudara-saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia. PC Mobile bla bla bla, Chrome bla bla bla, Indonesia bla bla bla, ini dashboardnya kan. Recording bla bla bla, terus ini adalah heatmap. Seperti lo lihat, seperti itu aja sih. Rank by most click, no click. Ini kan gue baru masukin tadi, jadi datanya emang belum ada semua. Dibiarin aja. Nanti cek minggu depan. Ini setting, bla bla bla, kategori bla bla bla, team, setup. Ini di bagian setup, lo ambil ini scriptnya. Lo taruh di bawah head, di edit HTML lo. Sama seperti kalau lo pasang Google Tag dari Google Analytics, penempatannya juga sama seperti itu. Gampang banget kan? Dan ini juga bisa lo sinkronkan dengan Google Analytics. Jadi untuk sebagai alat tools gratis untuk cek backlink dan untuk keyword research-nya enggak ya, gue masih belum bisa bilang oke. Cara coba membuat artikel karena dia masih belum ada penampakan ya, menurut gue masih itu ada. Malah jadi nggak jelas begini cara membuat artikel Jerman Taiwan, masih belum ini, tapi ada di bawahnya relate keywordnya, udah contoh artikel ilmiah, contoh artikel ilmiah, di trennya bisa lo lihat, ini impresi bisa lo lihat juga, datanya bisa lo download, ini question keyword sama seperti di Google ada kan, people also ask, kalau di Google tuh dia disini question keyword. Ini adalah newly discovered, ini adalah keyword yang terbaru. Di sini nggak ada, ini relate keywordnya aja, jadi bisa lo lihat. Dan ini adalah yang di search dari page dari ranking 1 sampai 10. Datanya masih sangat sangat minim ya, kalau untuk keyword research masih lebih bagus Google Keyword Planner. Tapi untuk backlinknya, daripada lu harus mengeluarkan uang 100.000 tiap minggu untuk beli tools hanya untuk melihat backlink kompetitor lu, Bing Webmaster yang toolsnya ya untuk backlink ini menurut gua recommended, apalagi kalau lu cuma bermain di low dan di medium keyword, pakai ini aja, ini udah lebih dari cukup. Selamat ya, cukup ya, gue akhirin materi gue sampai di sini. Kita akan ketemu di materi-materi berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.